Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini ada pertanyaan. Bang, kalau misalnya pesan kita sudah lewat satu hari, terus kita batalkan kirim pesan, apakah pesan kita itu tetap akan hilang di obrolan teman atau cuma batal untuk kita? Oke, langsung saja kita praktekkan di Instagram. Pertama ya teman-teman, kita buka terlebih dahulu aplikasi Instagramnya. Kemudian di sini masuk saja ke DM Instagram ya. Ini dia, ada DM Instagram ke akun saya yang ketiga. Ini cuma tes-tes aja, dan ini DM Instagramnya 28 Oktober, sekitar 10 harian yang lalu ya. Oke, jadi di sini kita cek terlebih dahulu ke akun saya yang ketiga. Nah, di sini ya DM Instagramnya. Nah, ini dia ya, dari Muajbi Tutorial. Oke, ini dia ya pesannya yang barusan tes-tes tanggal 28 Oktober. Sekarang kita batalkan saja pesan ini, apakah hilang di akun utama atau tidak. Nah, di sini ya kita lihat ini, kita batalkan saja pesan ini. Nah, caranya tekan dan tahan beberapa detik di bagian pesannya. Kemudian di sini kita pilih saja batal kirim. Selanjutnya di sini ada notice. Oke, pembatalan pengiriman akan menghapus pesan untuk semua orang, namun beberapa orang mungkin telah melihatnya atau meneruskannya. Di sini kita klik saja batal kirim. Oke, sekarang sudah dibatal kirim ya. Sudah hilang semuanya ini. Kita kembali, kita lihat di akun saya yang ketiga. Apakah di sini hilang atau tidak? Oke. Dan di sini hilang ya yang barusan tes-tesnya. Yang DM Instagram tes-tes, berarti jika sudah lewat satu hari ya, kesimpulannya jika pesan kalian sudah lewat satu hari, jika dibatalkan pesannya bakal hilang ya. Oke ya teman-teman, itu dia tutorialnya. Jika ada pertanyaan kalian bisa tulis saja di kolom komentar.